lahir ketika kerajaan Kahuripan terpecah menjadi dua wilayah, yakni kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu yang hingga kini menjadi daerah Kediri. Wujud kesederhanaan bentuknya mengimbangi gerak perkembangannya. Tatkala seluruh aktivitas kesenian lumpuh di tahun 1965, seorang warga Kediri yang bernama Setro Asnawi merantau ke Banyuwangi Tenggara, bergabung dengan masyarakat etnis Mataraban, tepatnya di Sendang Rejo, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Banggo Rejo. Semula dirinya menekuni dunia pertanian, namun jiwa seninya tidak bisa dibendung sebagaimana aliran sungai di Sendang Rejo. Dia yang memang sebagai seniman jaranan di daerah asalnya, Kediri, berupaya mewujudkan impiannya mendirikan perkumpulan seni jaranan di Desa Kebon Dalem, Banggo Rejo, bekerjasama dengan Pak Paini. Dan niat tersebut bisa terwujud dan berkembanglah seni jaranan di Banyuwangi Selatan. Dan kita sambut bersama kembali, inilah persembahan Teji Setro Asnawi. Thank you.
utara atau depan tribun untuk bisa mundur kembali dan memberikan akses jalan bagi seluruh peserta pawai. Baik, selanjutnya kita akan segera menyaksikan Bapak Wakil Bupati, Bapak Tirta, nampaknya bisa bawa oleh-oleh ke Jakarta nih Pak, buah naga dari Bangor Rejo. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kami yang telah mempersembahkan TG Setro Asnawi yang dikoordinatori oleh Gatot Heswoyo dan juga Ririn Bangorejo. Selamat jalan para sahabat, dan kita akan segera melanjutkan pada daerah pendampil berikutnya. Perjalanan lahir ketika Kerajaan Kahuripan terpecah menjadi dua wilayah, yakni Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu yang hingga kini menjadi daerah Kediri. Wujud kesederhanaan bentuknya mengimbangi gerak perkembangannya. Tatkala seluruh aktivitas kesenian lumpuh di tahun 1965, seorang warga Kediri yang bernama Setro Asnawi merantau ke Banyuwangi Tenggara, bergabung dengan masyarakat etnis Mataraban, tepatnya di Sendang Rejo, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangor Rejo. Semula dirinya menekuni dunia pertanian, namun jiwa seninya tidak bisa dibendung sebagaimana aliran sungai di Sendang Rejo. Dia yang memang sebagai seniman jaranan di daerah asalnya, Kediri, berupaya mewujudkan impiannya mendirikan perkumpulan seni.